الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، saudara penonton yang dirahmati Allah, kita mulakan pertemuan kita dalam rancangan Halaqah pada malam ini, dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini, untuk sama-sama kita melahirkan rasa syukur kita terhadap segala nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita, termasuklah nikmat kita berada dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan yang cukup berkat, bulan yang penuh dengan barakah insya-Allah. Dan seperti biasa pada malam ini, Halaqah kita bersiaran secara langsung dari studio C Sri Pentas, Bandar Utama. Dan perbincangan kita insya-Allah pada malam ini merungkai rahsia Al-Quran, dan topik perbincangan kita seperti yang anda maklum, iaitulah Al-Quran, kitab Allah, suatu mukjizat yang paling agung. Apatah lagi kita berada dalam bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, menjadi petunjuk kepada manusia dan membawa keterangan-keterangan daripada petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan juga bersifat Al-Furqan, iaitu membezakan di antara kebenaran dan kebatilan. Dan insya-Allah kita akan bicarakan tajuk Al-Quran bersama dua panelis kita yang tidak asing lagi kepada kita, yang paling hampir dengan saya, yang berbahagia Ustaz Zahzan Muhammad, iaitu pencerah di UIA ataupun Universiti Islam Antarabangsa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dan di sebelah yang berbahagia Ustaz Zahzan ialah tetamu kita, panelis kita yang tidak asing, Ustaz Muhammad Zawal Yusuf, iaitu seorang penceramah bebas. Dan seperti biasa dalam rancangan Halaqah, seperti yang dimaklum, kita tidak akan membicarakan satu-satu topik, melainkan kita berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, supaya insya Allah perbincangan kita tidak lari daripada kehendak Allah dan juga kehendak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ayat yang kita pilih pada malam ini ialah ayat 82 daripada surah Al-Isra. Untuk itu, sama-sama kita perhati dan insya Allah sama-sama kita hayati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. Dan kami turunkan dengan beransur-ansur dari Al-Quran ayat-ayat suci yang menjadi ubat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Dan sebaliknya, Al-Quran tidak menambahkan orang-orang yang zalim disebabkan keingkaran mereka, melainkan kerugian jua. Surah Al-Isra ayat 82. Itulah peringatan Allah Subhanahu Wa Taala, ingatan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dalam pelbagai ayat, termasuklah dalam ayat surah Al-Isra ayat 82 ini, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita tentang Al-Quran. Jadi yang pertamanya saya nak pergi pada yang berbahagia Ustaz Zahzan sebagai panelis kita yang pertama pada malam ini. Ustaz, kalau kita lihat dalam ayat yang kita baca pada malam ini, ayat 82 surah Al-Isra ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di sini bahawa sifat Al-Quran ini kepada orang mukmin ialah yang pertamanya syifa, yang keduanya adalah rahmah, membawa kesembuhan, penyembuhan kepada orang mukmin, dan yang keduanya rahmat. Tetapi pada masa yang sama, bagi orang yang zalim, bagi orang yang kufur, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut mereka ini akan menambahkan lagi kezaliman, ketakburan, kesombongan, menolak Al-Quran. Jadi ada dua watak yang sangat berbeza, penerimaan bagi orang yang beriman dan juga penerimaan bagi yang kufur, bagi yang zalim. Silakan Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudara pengerusi Ustaz Syukri, ahli panel yang kedua Ustaz Muhammad Zawawi, dan para penonton yang dimuliakan Allah sekalian. Sebenarnya kalau kita lihat pada firman Allah Subhanahu Wa Taala dari surah Al-Isra ini, ada kewajarannya kalau kita kaitkan dengan ayat sebelum dengan ayat selepas,
Iaitu ayat sebelum ini kalau kita lihat Allah SWT menjelaskan wa kujaa al-haq wa zahakal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazilu dhalimin illa khasara. Kita lihat ijma' para ulama mufassirin, para penuntun yang dimuliakan Allah sekalian, menceritakan, menggambarkan kepada kita ada dua komponen yang menjadi asas kepada Al-Quran Al-Karim, iaitu yang pertama al-shifa' dan yang kedua ar-rahmah. Dan kedua-duanya berbeza, kata Muhammadul Amin Asy-Syangqiti. Karena itu beliau mengkaitkan ayat ini dengan ayat yang lain di surah Al-An'am bila Allah menjelaskan aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alnahu nuran yamshi bihi fin-nas kama mathaluhu fi dhulumat laysa bi kharijin minha. Apakah seorang yang mati asalnya lalu kami berikan kepadanya nur dari sisi kami, iaitu Al-Quran Karim, yang akan memberikan kepadanya satu kekuatan baru sama seperti orang yang berada dalam kegelapan yang tidak akan keluar daripadanya. Jadi menghuraikan lanjut ayat-ayat seperti ini, para penuntun yang dimuliakan Allah sekalian, kita lihat ada dua perkara. Yang pertama namanya syifa, yang kedua namanya rahmah. Contoh syifa, kalau kita baca dalam satu hadis yang sahih riwayat dari Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, dalam menceritakan kelebihan fadail suwaril Quran Al-Karim, ya, Imam Al-Hakim mengemukakan yang pertama sekali surah yang begitu istimewa kedudukannya dalam diri umat Islam tidak lain dan tidak bukan, para penuntun sekalian, surah Al-Fatihah. Ya, itulah sebuah kisah yang dikemukakan. Serombongan sahabat Nabi keluar untuk berdakwah kepada satu kaum yang berada jauh di pedalaman, di padang pasir, orang-orang Arab Badui. Maka tiba-tiba mereka masuk Islam, dan satu riwayat mengatakan mereka sudah pun Islam dari awal, cuma mereka ni ustaz dikedekut sikit. Ya. Dan tidak mahu memberi tumpang kepada sahabat-sahabat Nabi ini. Jadi bila sahabat-sahabat Nabi ini nak pulang ke rumah semula, tiba-tiba sampailah satu aduan dari mereka, iaitulah ketua kabilah ini sudah pun disengat binatang. Satu riwayat mengatakan ular yang bisa, riwayat lain mengatakan kala jengking. Tak penting benda tu. Yang penting dia kena ditimpa musibah ini, mereka tidak ada pilihan, cari tabib untuk mengubati, merawat, tidak ada. Akhirnya mencari sahabat Nabi ini semula yang sudah pun dalam perjalanan pulang ke Madinah, meminta tolong kalau-kalau ada cara untuk merawat ketua kabilah. Dan bila on call ni Ustaz, maka demand tinggilah, iaitu berkata kepada kabilah ini, kalau kamu nak kami usahakan insyaAllah boleh, dengan syarat kalau berjaya perkara ini lakukan, tolong beri kepada kami 100 ekor kambing, 100 ekor kambing sebagai balasannya. Dan datanglah sahabat ini membacakan Al-Fatihah, ternyata sembuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat yang ditimpa ni, golongan ketua kabilah yang ditimpa disengat binatang ini. Dan akhirnya sembuh, mereka pun bawa balik 100 ekor kambing dan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, saya menghadapi satu masalah, orang semua tanya kepada saya, bagaimana saya mengambil Al-Quran daripada mengambil upah daripada membaca Al-Quran Karim. Jadi Nabi sallallahu akhirnya mengatakan perkara itu boleh dilakukan, bahkan Nabi kata ija'ali nasiban minha. Nak melegakan perasaan sahabat ini, bukan saja mengatakan boleh, bahkan Nabi kata berilah aku sebahagian daripadanya. Nabi lantas bertanya, wama adraka annaha syafiyah? Bagaimana engkau tahu Al-Fatihah itu bertindak sebagai satu rawatan untuk penyakit? Ini menunjukkan kepada kita satu komponen yang pertama, syifa', sudah pun dirungkaikan. InsyaAllah kita akan lihat dalam pusingan berikutnya. Wallahu'alam. Terima kasih pada yang berbahagia Ustaz Zazan. Selalu kita sebut Al-Quran ini adalah satu kitab mukjizat. Memang sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Bahkan apabila golongan jin mendengar Al-Quran pun mereka menyatakan inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami mendengar satu Al-Quran yang cukup menakjubkan, satu yang sangat ajaib. Jadi minta kepada yang berbahagia Ustaz Zawi kalau boleh memberi beberapa kupasan kepada kita, gambaran kepada kita yang betapa Al-Quran ini adalah suatu mukjizat. Mudah-mudahan kita dapat memahami perbincangan kita malam ni Ustaz. Oh, begitu rupanya dikatakan sebagai mukjizat Al-Quran. Silakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuruddin, ala umuriddin wa dunya wa ad-din. Ustaz Syukri, kita punya pengerusi Ustaz Zahazan, muslimin muslimat sekalian. Mukjizat maknanya perkara pelik, luar biasa yang manusia tak boleh lawan. Itu mukjizat. Jadi Al-Quran sebagai mukjizat, dia ada mukjizat hissi, ada mukjizat maknawi. Mukjizat yang hissi ni yang nampak, Nabi Musa dia pernah belah laut, Nabi Ibrahim pernah tak Lut dimakan api.
Dan mukjizat-mukjizat yang nampak ini, dia hanya ada pada waktu itu sahaja. Dan bila mati Nabi itu, hilang mukjizat. Tapi Al-Quran ni, oleh kerana Al-Quran hidup sepanjang zaman, dia akan merata di sepanjang zaman sampai kiamat dalam pelbagai bangsa dan tamadun. Sebab itulah mukjizat Al-Quran lain sikit. Walaupun Nabi dah tak ada, mukjizat tu masih ada lagi. Dan dia terus mencabar. Sebab mukjizat Quran inilah mukjizat tentang akal, tentang hati. Lagi kita fikir, lagi kita kaji, lagi dalam, lagi nampak. Malah setengah penulis mengatakan Islam ini dengan lagi maju dunia, lagi nampak Al-Quran itu. Jadi mukjizat. Antara mukjizat penama ni Al-Quranul Karim, yang kita semua tahu bahawa mukjizatnya dia punya bahasa dia. Bahasa Arab dia satu, tapi dia punya fasaha, balagha, ketinggian, dia punya nilai ilmu dia tu, sampai sekarang orang tak boleh tanding. Cubalah datanglah Musailamatul Kadzab, sampai lah ni pun ada anti hadis, anti Quran, yang cuba buat surah baru Al-Muslimun, lepas tu hilang begitu. Sebab Allah sebut, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wa da'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. Dah kalah daripada awal lagi Allah beritahu kekalahan, siapa nak cabar. Satu. Yang kedua lagi, Quran punya hebat, dia boleh cerita past time, present time dan future time. Nabi Muhammad tak pernah belajar dulu-dulu punya cerita. Sebab Nabi tak pernah belajar. Di Mekah tak pernah ada guru sejarah. Tapi Nabi boleh bercerita tentang sejarah kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun yang tenggelam tu dibangkitkan, ditimbul. Dan sampai orang boleh tahu Fir'aun yang mana satu yang ditimbulkan itu. So, sebab itulah dia hidup, dia ijaz, dia boleh cerita benda-benda lalu. Kemudian, Al-Quran ini dia boleh bercerita benda yang akan berlaku. Contoh kiamat. Contohnya cerita perang Rom. Islam Rom akan menang. Dia bercerita soal Islam menang perang Badar. Islam menang perang Hudaibiyah. Dunia ini akan dimiliki oleh orang-orang beriman kepada Allah Ta'ala. Quran punya hebat. So, bukan dia pakai nujum. Bukan pakai nujum, Ustaz. Nujum. Silat jam. Dia pernah pakai nujum. Tapi dia sebab wahyu daripada Allah Ta'ala. Satu cerita lagi, dia punya ilmiah dia, punya nilai akademik yang tinggi. Dia pernah cerita tentang langit, tentang bulan. Ketika manusia confuse, matahari macam mana, planet keliling matahari atau matahari yang mengelilingi, Allah Ta'ala bagi jawapan. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dhalika taqdirul azizil alim. Yang kita baca surah Yasin sebenarnya nak menunjukkan kebenaran Al-Quran. Nabi tak pernah belajar tentang ilmu astronomi, tapi dia boleh cerita. Satu cerita Nabi cerita tentang pelayaran. Pelayaran yang tentang laut, tentang ombak, tentang lautan. Ada seorang Mr. Brown namanya, seorang pelayar Inggeris. Dia pernah belayar daripada Inggeris pergi ke India. Dia kata masa dia berjalan tu dia suka baca Quran. Sebab apa yang Quran sebut ada. Dan dia tanya seorang Islam, dia kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni pernah tak dia belayar? Dia tak pernah belayar. Habis tu macam mana dia boleh cerita dengan betul? Dia kata ini mesti bukan kalam dia, bukan cakap dia, dan akhir sekali dia masuk Islam. Dan satu lagi, Nabi pernah orang datang tanya buah tamar, nak kacuk macam mana? Nabi kata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia, campur, nak tumbuhkan pokok. Tiba-tiba dalam Quran turun suratul Hijri ayat ayat 44, Allah Ta'ala cerita satu-satu cerita macam mana wa arsalna riyaha lawaqih, macam mana angin bawa benih tu. So Nabi boleh cerita pula. Nak ceritanya mukjizat Al-Quran itu. Dan cuma yang pelik, kita Quran begitu hebat, orang Islam tengok Quran tak ada apa. Sebab tu kita tak baca, tak suka, tak rasa pelik. Sebab dia pernah cipta sejarah. Tapi Quran tak pernah bagi jasa kat kita kecuali semayang puasa saja, Ustaz. Terima kasih. Saya nak apa yang Ustaz Zawi sebut tadi tentang Al-Quran itu mendahului zaman, Ustaz. Saya nak minta Ustaz Zahzan beri beberapa contoh lagi kepada kita, apakah yang dimaksudkan bagaimana Al-Quran ini mendahului zaman. Tetapi untuk seketika kita akan berehat. Kita akan beri ruang kepada dua panelis kita untuk berehat. Kita tunggu jawapan Ustaz Zahzan selepas ini. Pertanyaan cucu kepada Asma binti Abu Bakar, iaitu Abdullah bin Urwah bin Zubair. Bila Abdullah ini bertanya kepada neneknya, macam manakah sahabat-sahabat radhiyallahu anhum mereka ini membaca Al-Quran. Lalu Asma menceritakan bahawa mereka ini menitiskan air mata, kulit mereka bergetar, dan pada masa yang sama hati mereka tunduk. Jadi macam manakah sifat yang ada kepada sahabat yang kita baca ini, dan juga kita lihat apa yang Ustaz Zawi sebut tadi bahawa Al-Quran ini mendahului zaman, untuk sama-sama perkara ini bukan sesuatu yang berlaku pada orang yang terdahulu, tetapi kalau boleh biarlah berlaku kepada kita sesuai dengan semangat Ramadan yang kita lalui sekarang. Silakan Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ustaz Syukri,
Ustaz Zawi dan seterusnya para penuntut yang dimuliakan Allah sekalian. Memang menarik kalau kita lihat bagaimana ayat-ayat Quran ini turun kepada generasi sahabat para penuntut yang dimuliakan Allah sekalian. Memadailah kalau kita lihat sebagaimana yang dikisahkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam buku beliau yang bertajuk Siyar A'lamin Nubala. Kisah-kisah orang-orang sebelum kita, dan kisah yang sama juga disebut oleh Al-Imam Ibn Kathir dalam kitabnya Al-Bidayah Wan Nihayah. Kisah seorang sahabat, dan ada juga disebut dalam Al-Azkar oleh Al-Imam An-Nawawi. Kisah seorang sahabat yang namanya terkemuka, seorang daripada ahli syurga yang Nabi sangat puji dia. Bahkan Nabi mengatakan, siapa yang ada pak saudara, cuba tunjukkan kepada aku, inilah dia pak saudaraku. Siapa dia para penonton sekalian? Tidak lain tidak bukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ahadul mubasyarina, ahadul asyara al-mubasyarina bil jannah. Salah seorang dari 10 yang dijanjikan masuk syurga. Saat ini pernah ditimpa satu penyakit yang berat dan hampir-hampir membawa kepada kematiannya. Lalu dia telah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma akhir ajali fa innali baniyun sigar. Ya Allah, panjangkan umurku kerana aku memiliki anak-anak yang ramai yang masih kecil. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis ini dari riwayat Al-Hakim, umurnya dipanjangkan lagi 20 tahun. Jadi Sa'ad ada beberapa kenangan yang manis bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kisah ini dikemukakan oleh ketiga-tiga sumber rujukan ini, Sa'ad bin Abi Waqqas pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Nabi membacakan ayat ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal salihlah. Hadis ini ada dalam hadis 40 riwayat dari Imam An-Nawawi, kumpulan Imam Nawawi. Bila dia bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, bagaimana saya nak jadi seorang yang mujabat doa ataupun mustajabat doa? Maka Nabi pesan pada dia satu rangkap ayat saja, satu rangkap sabda saja, ya Sa'ad, atif mat'amaka takun mustajabat doa. Wahai Sa'ad, makanlah yang elok-elok, yang halal, kamu akan jadi orang yang mustajab doanya. Hadis ini ada dalam Bukhari dan Muslim. Yang pentingnya, lama kemudian bila Nabi dah wafat, datanglah Umar melantiknya menjadi amir di atas negara Kufah. Dan Sayyidina Umar seperti biasa pergi merayau, melihat, mengkaji keadaan rakyatnya. Lalu bertemulah dengan seorang di sebuah masjid dari suku kaum Abbas, Ain Basin, bertanya kepadanya, apa pandangan kamu terhadap amir yang aku lantik untuk menjadi ketua kamu? Orang ini merupakan seorang yang suka mencari hal, mencari fitnah. Para penonton sekalian, bulan Ramadan jangan kita timbul-timbulkan fitnah. Kerana Nabi sebut mengatakan, man lam yada' qawla zur wala amala bihi falaysa lillahi hajatun ayada'a ta'amahu wa syarabah. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Yang siapa yang tidak meninggalkan buatan-buatan keji, mengumpat dan sebagainya, Allah tidak akan memberkati puasanya. Jadi pendek ceritanya, pada saat berlaku orang ini tanya, maka dia menjawab, innahu la yahkum bisawiyah wala ya'dil firra'iyah wala yuhsinus salah. Dia mengatakan saat ini seorang yang tidak adil dalam pembahagiannya, dan tidak adil dalam ketetapan kepada rakyat, dan juga dia tidak elok dalam menunaikan salat, tidak salat berjemaah bersama dengan kami. Kata-kata ini menyebabkan Sayyidina Umar telah pecat Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan akhirnya Sa'ad telah berkata, Allahumma in kana kadhiban fa'atil umrahu wa aridhu lil fitnah wa ajil faqrahu. Kata-kata Sa'ad, seorang yang bukan sahaja ahli syurga, seorang yang mustajab doa, seorang yang dizalimi, para penonton sekalian, tolong jangan zalim pada orang, kerana menzalimi orang menyebabkan orang yang dizalimi berdoa dan doanya dimakbulkan oleh Allah serta merta. Saat berdoa tiga perkara, minta kepada Allah SWT supaya orang ini panjang umurnya, jadi miskin, wa aridhu lil fitnah, dan jadikan dia ini ditimpa fitnah. Jadi pendek ceritanya, kemudian bila yang meriwayatkan hadis ini menceritakan sahabat ataupun orang yang memfitnah saat ini, akhirnya umurnya panjang dan kelihatanlah dia berjalan di jalan-jalan di Kufah, dibaling batu oleh anak-anak dan juga budak-budak perempuan mengejeknya. Dia mengatakan, inilah dia berkat doa saat ke atas saya, dan akhirnya saya jadi seperti apa yang berlaku pada hari ini. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat ni orang yang faham Quran, faham satu ayat saja daripada surah Al-Mu'minun, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat. Yang kedua, saya nak kisah ni panjang sikit, kau tak sempat Ustaz Syukri. Kita sambung pada yang berikutnya. Bagaimana kisah seorang yang namanya Silah bin Ushaim radhiyallahu anhu, seorang tabi'in yang dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah mengatakan beliau meninggal pada tahun 77 Hijrah. Beliau ini dalam satu rombongan pembukaan negara, beliau pada waktu malam bangkit waktu orang lain sedang tidur, diintai oleh seorang tentangnya kerana dia mustajab doa juga. Diintai. Dia ini baca satu ayat, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Orang yang wali Allah ni tidak takut apa-apa, dia semayang. Sedang semayang, datang singa datang Ustaz. Ustaz Zawawi, datang singa datang. Bila singa datang, dia terus menyempurnakan semayang. Diintai oleh sahabat ni, tengok bagaimana cara semayangnya.
Singa ini kalau mengaum boleh jatuh bulu goma para penonton sekalian. Sahabat yang melihat dipanjat atas pokok kerana ketakutan yang amat sangat. Tapi ini silah terus sembahyang. Dan bila habis sembahyang, beliau melihat kepada hari singa yang datang ini. Ya. Wahai singa, kalau kamu datang nak makan aku kerana ajal aku sudah sampai, silakan. Tapi kalau kamu datang kerana ada makanan lain yang banyak untuk kamu, baiklah kamu pergi, aku nak sembahyang. Singa ini pergi meninggalkannya. Ini seorang yang baca ayat Allah, masuk dalam hatinya, berkesan dan mencorakkan peribadinya. Ini orang yang kita kena baca sejarahnya, para penonton sekalian. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain yang mungkin kita boleh bawa selepas ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Gambaran yang disebut oleh Ustaz Zazan tadi menggambarkan bila mereka memahami satu ayat Al-Quran. Maknanya bukan sekadar mereka memahami, bukan sekadar mereka menghafal, tetapi mereka faham dan mereka laksanakan. Dan begitulah kehebatan terselah daripada manusia apabila melaksanakan Al-Quran dalam kehidupan kita. Dan saya nak pergi pada yang berbahagia Ustaz Zawi. Al-Quran ini kitab bahasa Arab. Dan selalu kita dengar penceramah kita menyebut bahawa Al-Quran ini mukjizat dan di antaranya bahasanya tersusun, balaghah, macam-macam. Tapi bagi kita yang kurang memahami bahasa Arab, macam mana kita nak merasakan bahawa kitab ni sangat luar biasa dari sudut susunan bahasa Arab? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Syukri, Ustaz Zahazan, muslimin muslimat sekalian, kalau tak faham nak rasa macam mana? Kalau dapat SMS bahasa Jepun, kita tak pernah belajar Jepun, tak faham pun dia lah. Jadi cerita bahasa Arab ni, satu poin nak sebut bahasa Arab ni, kenapa Allah turunkan bahasa Arab pada Quran bahasa Arab, sebab Nabi Muhammad orang Arab. Sebab bangsa dia Arab, jadi Arab sama Arab barulah boleh faham. Itu. Yang kedua, bahasa Arab ni sebenarnya bahasa yang paling lama di dunia ni dan paling bertahan. Ada lima bahasa Ustaz yang paling hebat dunia ni: bahasa Cina kuno, Sanskrit, bahasa Latin, bahasa Greek, bahasa Arab. Yang lain tu dah mati dah, dah tak ada orang ambil sepatah-sepatah. Tapi bahasa Arab berkembang, hidup semasa. Dan dia, dan sebenarnya bahasa Inggeris ada lebih daripada 2,000 perkataan bahasa Inggeris ambil daripada bahasa Arab. Okay? Dan banyak lagi sebenarnya bahasa Arab mempengaruhi. Jadi nak beritahu, sesuai sangat bahasa Arab jadi bahasa Quran. Satu lagi sebab bahasa Arab bahasa ibadat. Okay, dia sesuai nak cerita tentang benda gaib. Bahasa Melayu kurang bahasa dia. Cuba tengok kita punya komus, komus Arab punyalah tebal Arab. Dan Arab punya tasrif tu dia boleh pecah-pecah-pecah-pecah sampai 300 300 pecahan satu huruf tu, tasrif tu boleh. So cerita dia, kalau orang tak faham Arab memang terpengong juga tengok Quran tu. Jadi sekarang ni kalau kita tak, dia tengok Al-Quran sebut yang Ustaz Zahazan sebut tadi, Syekh Muhammad Ghazali sebut kaifana ta'amalu ma'al Quran. Dia kata tidak pernah ada pemisahan di antara ikra' dengan faham. So bila sebut ikra' maknanya suruh faham. So kalau kita baca tak faham, maknanya kita tak faham baca ikra'. Dan bila tak faham Quran, kita tidak boleh berinteraksi dengan Al-Quran. Okay. Jadi Al-Quran punya mukjizat, satunya ayat, satunya cerita saintifik, yang satunya message dalam Al-Quran itu. Sebab itu tadi, kita bila faham Quran, saya nak show, bulan Ramadan ni ada satu ibadat nama tadarus. Tadarus ni ialah satu ibadat, kita nak checklist diri kita di mana, Quran di mana. Sebab tu, kalau boleh khatam, very good. Kalau tak boleh khatam pun, kita baca, kita faham. Kita baca, kalau bagus pula, ada ilmu tafsir kat situ. Barulah kita kata, oh rupanya Quran nak gini, nak gini. Barulah kita baca dengan perasaan. Macam saya nak Umar Abdul Aziz, dia pernah baca surah Safat. Baca-baca isteri dia cerita sampai peringkat ayat wahsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim waqifuhum innahum mas'ulun. Dia stop, dia ulang sampai menangis. Sebab apa? Dia faham dan dia rasa betul ayat tu seolah-olahnya orang zalim, Allah panggil dia duduk depan neraka jahim, akan tolak bila-bila masa dia rasa Quran tu kata kat dia. Barulah kita boleh berinteraksi dengan Al-Quran. Solat, pelik juga orang kita belajar solat berpuluh-puluh tahun, berkolah-kolah dah. Sekolah berkolah-kolah dah. Tak faham-faham Fatihah. Kalau tak faham Fatihah, tak faham pula apa makna Alhamdulillah. Paling kurang kita kena faham lah apa ayat kita baca. Dan 5 kali sehari, 17 kali sehari duk baca. Paling kurang kita perasan. Bila baca Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah subuh hamidani abdi. Bila kita baca Fatihah tu, kita rasa Allah pun. Sebab setiap ayat Fatihah bila kita baca, Allah kata hamba ku ini puji aku. So bila kita baca, kita stop, Allah jawab, Allah jawab. So kalau ada interaksi macam tu, walaupun tak pandai Arab, tak pernah belajar ini si Al-Azhar, tapi kalau ambil message, ambil faham, berdikit-dikit. Contoh khatam Quran, modal untuk khatam Quran saja 7 minit je.
7 minit kita boleh khatam Quran 1 minggu. Kalau khatam lah. Sebab apa? Tengok. Kalau lepas solat, kita baca 7 minit, kita akan dapat 5 muka surat. So 5 muka surat sekali solat. Kalau 5 kali solat, 25 muka surat. 25 muka surat dah. Dah 1 juz. So sebulan dah 30 juz. Itu baca. So bayangkan kalau kita ada penerusan macam tu, walaupun tak pernah baca Arab, tapi kalau ada kesungguhan untuk mengetahui message. Yang ketiga, satu lagi saya nak sebut, bahawa apa nama ni, kita kena belajar tafsir lah. Tafsir, dalam arti kata macam Ustaz Zahazan duk cerita tafsir, bila ada pembelajaran tu, baru kita tahu kehendak-kehendak ayat Al-Quran. Baca pula cerita, sebab tu lah, bila kita faham tafsir, bila baca ayat-ayat dalam sembahyang, kita ingat tafsir. Bila ingat tafsir, dia boleh membantu kita. Dan satu lagi ya, kita baca Quran ni biar sampai nampak di mata. Satu teori nak khusyuk semayang, bila kita baca, biar ayat tu dia macam keluar, macam komputer, dia keluar ayat. Contohnya Ar-Rahman, nampak Ar-Rahman. So kita baca di hati, kita baca di akal, mulut baca, mata tengok depan, dia boleh lintaskan ayat-ayat. Barulah kita ada fokus. Bila ada fokus macam tu, walaupun tak pandai Quran, insyaAllah. Orang Arab yang pandai Arab tu pun, yang kelam-kelibuk dia tak faham Quran, akhir kali tengok apa jadi pada mereka. Sebab apa? Mereka tahu. Satu kata, mereka dapat tapi tak dapat. Dapat sebab jadi orang Arab tapi tak dapat faham. Kita tak dapat tapi dapat. Tak dapat belajar Arab tapi boleh faham Quran, insyaAllah Ustaz. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Zawi, satu kupasan yang menarik kepada kita, membayang sebenarnya kepada kita, keperluan kepada kita bukan sekadar kita membaca, tetapi kalau boleh kita upgrade sehingga kita dapat memahami isi kandungan Al-Quran. Dan selepas ini insyaAllah kita akan mendengar daripada Ustaz Zahazan bagaimana cabaran Allah Subhanahu Wa Taala sudah lebih daripada 1400 tahun supaya mendatangkan satu ayat, satu surah macam Al-Quran, tetapi tidak mampu. Mengapa manusia tak mampu? InsyaAllah itu akan diberi. Kembali bertemu dan terima kasih kepada saudara terus bersama kami dalam rancangan Halaqah pada malam ini. Dan bagi sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita, tuan-tuan dan puan-puan yang baru pulang dari surau, daripada masjid setelah menunaikan solat tarawih, perbincangan kita dalam Halaqah pada malam ini ialah Al-Quran bersama dua panelis kita pada malam ini, yang berbahagia Ustaz Zahazan dan yang berbahagia Ustaz Zawawi. Dan kita akan teruskan perbincangan. Saya nak pergi kepada yang berbahagia Ustaz Zahazan. Seperti yang saya sebutkan tadi tentang cabaran Al-Quran. Jadi Al-Quran ini sudah mencabar lebih daripada 1400 tahun dahulu. Kalau boleh Ustaz Zahazan sebut, mungkin ada di sana manusia yang merasakan dia mampu untuk mencabar Al-Quran. Tetapi apakah natijahnya akhirnya? Silakan. Alhamdulillah. Ya, ada beberapa ayat yang menceritakan tentang cabaran yang dikemukakan ini sebenarnya. Contohnya surah Isra', kullu in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tu bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Kalaulah, katakan kalau jin dan manusia itu, manusia dan golongan jin bersatu untuk mencipta Al-Quran, nescaya tidak akan dapat membawa yang seumpama dengannya. Walaupun antara satu sama lain mengadakan MOU, mengadakan usaha sama untuk menerbitkan bersama-sama. Sebenarnya para tuan yang dimuliakan Allah sekalian, berkata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi dalam satu kata-kata beliau mentafsirkan ayat ini dalam tafsir bernama Tafsir Mutawalli itu, menjelaskan bahawa cukuplah, memadailah untuk kita menggambarkan bahawa Al-Quran ini turun 1400 tahun yang lalu, tetapi semakin hari semakin kita baca, semakin menambah keimanan kepada Allah SWT. Itu sebab berkata seorang penyair yang dipanggil Syairun Nil, iaitu yang dipanggil sebagai Ahmad Syauqi, beliau berkata, ja'an nabiyuna bil ayati fansaramat waji'tana bi kitabin ghairi munsarimi ayatuhu kullama talal amadu jududun yazinuhunna tulul itqi wal kidami. Berapa ramai nabi-nabi yang diutuskan telah membawa macam-macam mukjizat, tapi semuanya berakhir dengan kematian mereka. Tetapi Nabi Muhammad datang kepada kita dengan membawa satu kitab yang berkekalan faedahnya sampai ke hari ini. Semakin kita baca, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab kalau kita lihat perkuntuan yang dimuliakan Allah sekalian, berkata Syekh Abdullah Daras, seorang pentafsir Al-Quran yang terkemuka dalam kitab beliau bertajuk An-Naba'ul Azim. Quran ini semakin kita baca, satu hari kita akan lihat berikutnya, pada hari berikutnya gambaran yang lain. Kita baca semakin hari semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab saya tarik dengan apa yang Ustaz Muhammad Zawi jelaskan tadi dalam satu kata-kata oleh Syekh Muhammad Ghazali almarhum, menulis dalam buku Kaifana Ta'amalu Ma'al Quran Al-Karim. Beliau bawa satu topik, satu bincangan, masalah kita umat Islam pada hari ini tidak maju, tidak pergi ke depan, kerana kita nata'amalu bil Quran dengan waqi' al-mutakhallif. Kita melihat Al-Quran dari sudut yang terkebelakang, sudut kita ni berada dalam keadaan ketinggalan dan lain-lain.
Contohnya, saya suka bawa contoh ini. Contoh yang beliau kemukakan, bila bawa tentang Nabi Musa dengan tongkatnya. Kalau ma tilka bi yaminika ya Musa, qala hiya asaya tawakkahu biha wa ahushu biha ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra. Ni tongkat untuk memukul, menghalau kambing-kambing. Tongkat ini kita patut fikir kekuatan. Tapi orang ini fikir kayu dibuat dari kayu apa? Kayu koka dan lain-lain. Akhirnya nak pergi Mekah pun bawa kayu koka lagi, padahal perkara yang syirik. Cuba kita lihat masyarakat yang maju. Saya terbaca majalah antarabangsa ni Ustaz, Business Week yang terbaru. Ya, launching your career ni, discover 50 companies with the right staff. Cerita tentang 50 company yang berjaya. Kalau kita baca dalam Al-Quran dan surah Al-Qasas, bila Allah cerita tentang bagaimana pemilihan Nabi Musa untuk memikul amanah menjaga kambing-kambing, walaupun jaga kambing, tetapi kalimah yang Allah gunakan, inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin. Sungguhnya orang yang paling tepat untuk engkau ambil sebagai pembantu kamu, yang pertama ada sifat quwwah, yang kedua ada sifat amanah. Dan kalau kita kaitkan dengan peristiwa pemilihan Talut juga, pada zaman menentang Jarud, Nabi Daud yang muncul kemudian sebagai hero itu, inna allaha zadahu wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Allah beri kepada Talut ini satu kekuatan, iaitu bastatan fil ilmi wal jismi, kekuatan ilmu dan kekuatan tubuh badan. Makna combine perkara ini, ada tiga syarat untuk pemilihan seorang pekerja yang punya kriteria kejayaan. Jadi ini kalau kita lihat, semakin hari semakin kita discover benda-benda baru, seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdul Malik Az-Zindani, seorang ulama terkemuka dari Yaman. Sebagai contohnya, kita lihat dalam surah Al-Qiyamah, la uqsimu bil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Allah menjelaskan di situ, kalau kita lihat, ayah sabul insan allan najma'a idhama bala qadirina ala an nusawiya banana. Allah menjelaskan kami mampu untuk menyamakan banana. Ni banana ni kita punya, bukan banana pisang, banana. Banana ni ibu jari. Bagaimana pada hari ini terbukti dengan penemuan yang kita lihat, jari manusia walaupun yang telah meninggal dunia dengan yang baru lahirkan tidak sama sama sekali. Ini satu penemuan yang cukup mengagumkan kalau kita membaca ayat-ayat Allah SWT. Begitu juga kalau kita baca surah Al-Anbiya ayat ke-30. Awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal ard kanata ratqan fa fataqnahuma wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayyin. Allah menggambarkan bumi dan juga langit ini adalah satu. Kemudian Allah pecahkan kedua-duanya dan dijadikan setiap perkara itu bermula dari air. Bila dibaca perkara sedemikian oleh masyarakat barat, maka timbullah teori yang namanya The Big Bang, yang menceritakan bahawa asalnya bumi ataupun makhluk yang Allah jadikan satu kemudian berpecah mengambil posisi masing-masing. Jadi sebenarnya bila kita baca ayat Allah SWT, para penonton dimuliakan Allah sekalian, walaupun saya kutub kurang setuju sikit dengan Al-Ijaz Al-Ilmi ini, dia kata kerana setakat hari ini terbukti apa yang kita lihat beginilah. Mungkin penemuan baru akan datang akan membuktikan sebaliknya. Tapi nak menunjukkan kepada kita, terdapat banyak muasyir, banyak indication yang menunjukkan bahawa kalau kita baca Al-Quran Al-Karim, kita akan kembali menjadi bangsa yang maju dalam erti kata yang sebenar-benarnya. Jadi bila kita lihat, itu sebabnya apa-apa tuan dimuliakan Allah sekalian, perkara ini tidak akan berlaku melainkan kalau kita ni sering mempunyai hubungan yang rapat dengan Allah SWT. Kita lihat Salahuddin Al-Ayubi berjaya kerana baca surah yang pertama, ayat pertama dari surah Isra. Subhanallazi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayat innahu huwas samiul basir. Ini ayat menyebabkan Salahuddin berjaya membuka Palestin. Kita pada hari ini bagaimana, adakah kesedaran penghayatan yang berkualiti bila kita baca sampai ke tahap seperti mereka ini? Jadi apa yang disebut oleh Ustaz Zazan tadi, Ustaz Zawi, iaitu tentang macam teori Big Bang yang dibicarakan dengan ayat yang dibacakan tadi, ataupun di sana ada lagi fakta-fakta yang menunjukkan bahawa sebenarnya Al-Quran mendahului zaman. Sesuatu yang dibicarakan Al-Quran pada zaman ketika diturunkan Al-Quran, barangkali orang tidak memahami seperti yang kita faham sekarang ini. Jadi barangkali Ustaz boleh memberi contoh kefahaman kepada kita, walaupun apa yang kita sebut ini bukanlah maknanya Al-Quran itu kitab sains. Kalau kita bicarakan tentang geografi, bukanlah Al-Quran itu kitab geografi ataupun buku yang membicarakan tentang geografi. Silakan Ustaz. Okay, terima kasih banyak. Allah Ta'ala berfirman Ustaz, Alif Lam Mim, dhalikal kitab la raiba fih hudan lil muttaqin. Quran ini diturunkan untuk bukan untuk dapat berkat, untuk dapat hidayah. Kalau dapat hidayah, baru ada berkat. Kalau nak cari berkat saja, hidayah tolak, dia tak ke mana juga. So bila cerita hidayah, ada maknanya para pengkaji saintifik, saintis dia kaji, dia nampak apa yang dijumpa itu hidayah cara dia.
So kita yang tengok di sudut agama, cara kita. Sebab itu saya nampak tadi ayat saintifik yang disebut oleh Ustaz dan sebenarnya lebih kurang sama juga. Cuma saya nak sebut ayat Allah ada dua. Satu ayat yang dibaca, satu ayat yang dicipta. Ayat yang dibaca ialah namanya Zabur, Taurat, Injil termasuk Al-Quran. Itu inna fi khalqis samawati wa layati li ulil albab tu. Jadi ayat yang dibaca, ayat dicipta, ayat dibaca nama Quran. Satu lagi ayat yang dicipta. Ayat yang dicipta ialah tadi bumi berputar, yang kita sebut saintifik punya bumi asalnya duhan, kemudiannya bumi ini dia masih berkembang macam dalam Quran Allah Ta'ala sebut Az-Zariyat ayat 47 was-samaa'a banaynaaha bi'aydin wa inna lamusihun. Dia makin berkembang dan perkembangan itu 50 kali ganda sekali berkembang. Cuma saya nak sebut ayat yang dicipta ni maknanya kita kena kaji. Sebab itu ayat Quran ni dia mendahului zaman supaya orang Islam punya minda lebih dahulu meneroka sebab kita dapat poin dulu. Sebab itu orang Islam dahulu, contohnya apa nama yang mencipta alat pembedahan yang lupa nama tu, dia 500 tahun lebih dahulu daripada Barat. Jadi hari ni kenapa kita mundur? Kita mundur sebab orang dulu dia baca ayat yang Allah suruh, ayat yang ditulis, ada lagi ayat yang dicer, dia gabung dua. Ayat Quran pun dibaca, ayat tentang alam mengkaji pun dibaca. Sebab tu dia maju. Zaman sekarang ni kita duk baca ayat yang dicipta, ayat yang diungkap, tapi tak baca ayat dicipta. Bila Inggeris masuk, kita baca Yasin, Inggeris buat balik getah, jadi tayar untuk dia. Kita duk baca Yasin, dia buat balik timah dia. Jadi kita tak majulah. Jadi kalau nak cemerlang ni, kita gabung dua. Satu, yang kedua je, hari ni lahir banyak hafiz-hafiz. Sebab kita tengok bulan Ramadan ni kan, yang jadi imam kecil-kecil hafiz depan, yang tu hafuz belakang. Kenapa tu? So hafiz, kalau muda-muda hafiz Ustaz, bila dia besar jadi pemimpin, jadi CEO, jadi korporat, dia dibentuk oleh apa nama ni ilmu yang dia ada. Barulah dia memimpin, dia bekerja berasaskan wahyu Quran dalam minda dia. Satu lagi yang Ustaz sebut tadi tu, saya suka sebut kita membaca ayat Quran suruh dia. Satu benda yang dia suruh, kita kena mengkaji dan menghasilkan. Contoh, Islam kata tutup aurat. Suruh tutup aurat tu sebenarnya bukan saja beli kain, kemudian pakai baju, tutup aurat. Dia suruh tutup aurat satu. Yang keduanya, kalau boleh kita yang mengambil inisiatif untuk cipta fashion, menguasai pasaran, buat pasaran dekat Dubai, dekat Perancis. So kita, satunya kita buat bisnes, yang keduanya kita memperkenalkan fashion Islam. Islam kata kebersihan, an-nadhafatu minal iman. Hari ini kita bersih, tulis kat surau kan, an-nadhafatu minal iman. Masuk tandas, masuk lompat keluar. Kenapa? Tak bersih. Contoh ceritanya, satu lagi contohnya kebersihan. Kebersihan bukan saja beli shampoo, beli sabun. Sebenarnya kalau boleh kita bersih itu satu. Yang keduanya kita yang menguasai teknologi pembersihan. Bolehlah kita menguasai dunia. Rupanya ayat-ayat yang dicipta oleh Allah itu diambil oleh Barat. Sebab itu dia maju hari ini. So kita ke zaman moden yang kita mula sedari, terus gabungkan. Quran kena baca banyak. Mengkaji, sebab itu universiti banyak, kolej banyak untuk melahirkan. Dia panggil mukmin profesional. Mukmin profesional, dia mukmin, dia profesional. Sebab ada orang profesional mengurus pandai tapi beriman tidak, semayang tidak. Ada pula semayang kuat, semua kuat tapi tak pandai mengurus pula. Jadi tuan-tuan sekalian, sebenarnya Al-Quran dia macam satu Swiss. Ni dalam bilik dalam rumah tuan-tuan, lampu. Dia ada banyak perhiasan, perabot kata Hasan Al-Banna. So bila dia gelap, kita tak nampak keindahan. You buka je, you nampak minda terbuka, hati terbuka, insya-Allah kita nampak hiasan cantik dan kita pun nampak cantik. Dan orang Islam menjadi contoh. Islam ada ala Pakistan, Islam ala Iran, Islam ala Arab Saudi, bila lagi Islam ala Malaysia dengan kombinasi antara ayat yang dibaca dan ayat yang dicipta. Wallahualam. Terima kasih pada yang berbahagia Ustaz Zawi. Begitulah gambaran kepada kita bahawa tentang Al-Quranul Karim, kandungan Al-Quranul Karim, mukjizat Al-Quranul Karim, sama ada dalam bentuk bacaannya ataupun dalam bentuk isinya ataupun sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala terangkan, perkara yang belum berlaku yang diterangkan oleh Al-Quran, umpamanya dalam surah Ar-Rum, Ghulibatir Rum dan sebagainya, itu semua nak menggambarkan kepada kita sebenarnya Al-Quran ini datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, turunnya kepada kita kali pertama di atas bahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan, untuk sama-sama kita memberi semangat kepada kita untuk kita mempelajari Al-Quran dan pada masa yang sama kita cuba memahami isi kandungan Al-Quran ini. Saudara penonton yang dirahmati Allah, kita akan berehat seketika
Harapan kami agar anda jangan ke mana-mana, terus bersama kami dalam rancangan Halaqah di TV9 Dekat di Hati. Kita jumpa selepas ini. Kembali bersua dan terima kasih kepada anda yang tidak berganjak daripada tempat anda pada malam ini untuk menyaksikan Halaqah di TV9 secara langsung dari Studio C Sri Pentas, Bandar Utama. Setiap pertemuan mesti ada perpisahan, dan begitulah yang akan berlaku dalam pertemuan kita pada malam ini. Kita sudah berada di penghujung pertemuan kita, maka di penghujung pertemuan kita, kita akan memberi ruang kepada dua panelis kita untuk membuat sedikit kesimpulan. Kita mulakan dengan Ustaz Zawi dulu. Silakan. Ada satu istilah disebut macam ni. Dia kata, seeing is believing. Tengok, aku percaya. Sebetul ramai saintis-saintis yang dia tengok dengan kajian mereka, dia percaya ada Allah Ta'ala. Dalam istilah akidah dipanggil believing is seeing. Bila you percaya je, walaupun tak nampak, you akan nampak. Satu. Yang kedua, bahasa saya nak guna yang ditulis siapa sebut serupa nama, tak silap saya, siapa-siapalah. Dia kata macam ni. Dia kata ramai orang kafir yang cerdik-cerdik yang masuk Islam sebab tengok kebenaran. Dan ramai orang Islam yang bodoh-bodoh sedang meninggalkan Islam. Sebelum balik, ramai orang kafir yang cerdik-cerdik, mereka sedang berbondong-bondong masuk Islam sebab dia tengok Quran, dia tengok kajian, dia tengok saintifik, sebab mereka mengkaji, membaca, memerhati tak putus-putus. Dia kafir, lepas tu masuk Islam. Dan ramai orang Islam dah Islam, tapi sebab bodoh, dengan bodoh itu mereka sedang keluar Islam. Kenapa? Terpengaruh dengan itu, dengan itu. Jadi cerita langit, cerita hebat, saintifik, Quran. Yang paling penting dekat Quran, baca Quran, hayati Quran, dan insyaAllah hidup dengan Al-Quran, barulah kita mati dengan Al-Quranul Karim. Ustaz Zazan, silakan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kupasan kita ni, akhirnya natijah akhir sekali tertarik dengan apa yang ditulis oleh Dr. Yusuf Qaradawi. Dan pandangan sama juga telah dikemukakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Sebenarnya kita hujung dia kita nak beramal dengan Al-Quran, para penonton sekalian. Dalam bulan Al-Quran kita nak beramal dengan Al-Quran. Ada tiga sahaja syarat yang perlu kita raikan. Nombor satu, biarlah kita ikhlas dengan apa yang kita lakukan. Nombor dua, kita berusaha untuk at-takhalluq bi akhlaqil Quran, usaha untuk mengamalkan Quran. Dan yang ketiga, at-tajawub bil Quranil Karim, kita berinteraksi dengan sebenar-benarnya. Itu sebab di California, Dr. Yusuf Qaradawi cerita seorang doktor Muslim cuba memasang ayat-ayat Quran itu di hospitalnya. Dan surprisingly, dalam tempoh setahun ataupun kurang, dia dapat lihat ramai pesakit-pesakit yang telah pun dianggap sebagai hopeless, yang tidak akan sembuh. Tiba-tiba didapati sembuh dengan izin Allah SWT dengan berkat bacaan Quran. Banyaklah mengamalkan ayat ini, doa ini. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Allahumma in kunta aratta bihadhal qawmi fitnatan fa'amitni ghaira maftunin. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqaribuna ila hubbika. Ayat ini maksudnya doa ini, ya Allah, aku mohon padamu supaya sentiasa dapat melakukan kebaikan, terhindar melakukan kejahatan. Aku mohon kepadamu, ya Allah, cinta kepada engkau, cinta kepada segala amalan yang dekat dengan engkau, antaranya membaca Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita dapatkan amalkan doa dari hadis sahih riwayat Ahmad ini ke arah kita nak memertabatkan dan menjiwai, mencorakkan peribadi kita dan anak-anak kita, generasi umat Islam, sehingga jadi generasi Al-Quran yang unik. Amin. Yang disifatkan oleh Syekh Qutb itu. Amin. Mudah-mudahan apa yang disebut tadi menjadi doa kita, harapan kita. Mudah-mudahan kita menjadi generasi Al-Quran, dan pada masa yang sama kita dapat melahirkan generasi Al-Quran yang bukan sekadar boleh membaca Al-Quran tetapi memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, yang paling pentingnya dalam kehidupan kita. Jazakumullah khairal jazak kepada dua panelis kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi pada minggu hadapan, dan insyaAllah perbincangan kita dalam rancangan Halaqah pada minggu hadapan ialah dengan topik Menara Ilmu. Jangan lupa temu janji kita seperti biasa dalam bulan Ramadan ini, hari Ahad jam 9.30 malam. Mudah-mudahan kita diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Samalah di hujung pertemuan ini, salam kasih sayang daripada warga Halaqah, dan teruskan ibadah sepanjang bulan Ramadan yang masih berbaki ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.